menggunakan jeruk nipis. Kita menggunakan jeruk nipis, Mas Bro. Nah, terus bawang putih. Ini akan menetralisirkan esen-esen lawan, Mas Bro. Nah, terus kita menggunakan kelapa muda. Kelapa muda ya, Mas Bro. Kita ambil airnya aja. Dan garam. Garam kasar ya. Oke, sim ini untuk ikan apa namanya? Esen putih, untuk ikan nila, ikan mas jaruh susah makan atau memetalisirkan esen lawan. Kita sim ini ya, Bro, Mas Bro. Cara pembuatannya ya. Ininya Mas Bro, bawang putihnya ya. Secukupnya aja ya Mas Bro ya. Ini secukupnya aja, hanya ini mah hanya untuk ini aja ya, pemula atau sebagai contoh aja ya. Ini untuk ikan mas jaruh, garung atau susah makan, pakai ini Mas Bro. Nah, cukup ya Mas Bro. Kita masukin ini aja Mas Bro. Nah, kita masukin sini aja ya. Kita ambil airnya aja ini kelapa muda, cuman kita ambil airnya Mas Bro. Kita masukin jeruk nipis Mas Bro. Ini untuk menetralisirkan esen lawan Mas Bro. Ini cocok untuk ikan mas jaruh, ikan mas susah makan, garung ya, kalau kata saya mah jaruh atau garung. Ini ikan mas sangat cocok ini Mas Bro, ini sangat putihan ya, esen putih, cara meraih esen putih Mas Bro. Kita gunakan sepotong aja Mas Bro, ini hanya sebagai contoh aja ya, bisa dicoba nanti Mas Bro. Kita kasih garam Mas Bro, garamnya garam kasar ya. Kita aduk. Ini bisa didiamkan 1 malam atau 2 malam Mas Bro ya. Kita endapkan dulu 1 malam, nanti kita langsung bisa pakai Mas Bro. Ini untuk ikan mas sangat cocok Mas Bro, ini esen ampuh. Saya tiap ini ya pakai esen ini, cuman nggak ada yang tahu esen ini gunanya. Kita masukin aja Mas. Ini dikiranya air minum Mas Bro, putih banget nih. Nggak tahu ini esennya, padahal ini esen, nanti lawan-lawan kita nggak tahu Mas Bro. Kita masukin sini aja Mas Bro, bisa dimasukin sini ya. Ini hanya contoh aja Mas Bro, ini putihannya seperti air minum, cuman ini esen, ini nggak tahu nih, ini bisa menetralisirkan esen lawan Mas Bro ya.
Kalau kita kasih campuran juga nggak apa-apa, kasih campuran lagi. Cuman ini bagus Mas Bro. Ini Mas ya, ya ampun ini. Jangan lupa kalau bermanfaat atau berguna, silahkan subscribe ya Mas Bro. Like atau komen kalau pertanyaannya kurang, bisa tulis di komen, tulis kolom komentar ya Mas Bro. Nah ini juga ada campurannya nih Mas Bro, bisa dicampur dengan pandan atau pasta ya. Kita aduk bisa. Nah ini murnian aja, ini putihan aja Mas Bro. Nih ada brambang, bawang putih sama ini Mas Bro, jeruk nipis sama bawang putih. Secukupnya aja ya, ini bisa diendapkan satu malam dulu Mas Bro, biar warna atau efeknya bisa bereaksi. Dan menggunakan garam, garamnya garam kasar ya, jangan garam halus, garam kasar ya Mas Bro. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikannya Mas Bro. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kalian ya, untuk berguna para pemancing ikan mas atau ikan nila ya. Terutama ini untuk ikan mas jaruh atau susah makan atau untuk lombaan Mas Bro. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.